Halo mam, halo semuanya. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Iko Cute Family. Teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat dan bahagia ya, dan dalam lindungan yang maha kuasa dimanapun kalian berada. Dan yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ini aku awali pagi hari ini aku lagi menyiapkan untuk bekal sekolah dan sarapan pagi ya teman-teman. Jadi untuk hari ini itu anak-anak bekalnya tuh buah ya, buah, potongan buah segar kayak gini, sama buah full buah ya. Jadi sarapan di rumah juga buah, dan bekal untuk sekolahnya juga buah. Nah, siapa nih yang sarapan paginya menggunakan sarbu atau sarapan buah? Kita samaan ya. Tapi emang belumlah yang konsisten setiap hari ya teman-teman. Ya, pokoknya kalau ada buah gitu aku sih menggunakan buah. Tapi kalau pas kebetulan habis ya udah apa yang ada gitu. Tapi sebenarnya sih maunya dengan buah terus ya sarapannya. Dan ini anak-anak aku juga suka banget dengan buah. Selain itu, dengan sarapan buah tuh udah gak merepotkan kita gitu ya teman-teman. Nah jadi pagi-pagi tuh tinggal siapin buah, potong-potong, udah deh, udah jadi tinggal lep gitu ya teman-teman. Beda halnya kalau kita tuh nyiapin sarapan harus bikin yang ribet-ribet kayak nasi goreng atau bikin sayur, bikin nasi kayak gitu kan, jadi lama gitu ya. Tapi kalau buah kayak gini kan gampang banget ya, tinggal dipotong-potong kayak gitu aja, jadi lebih cepet gitu ya, nggak makan waktu dan lebih sehat tentunya ya. Karena apa? Karena kalau pagi-pagi itu emang kita tuh tidak disarankan untuk makan makanan berat ya sebenarnya. Jadi makanan yang pas dan yang cocok buat pagi hari itu ya emang buah. Kenapa? Karena buah itu emang cocoknya tuh dimakan pada saat perut kosong. Jadi jangan makan buah setelah kita makan nasi. Jadi nanti kasihan buahnya ya, dia akan tertinggal gitu, karena dia kan dicernanya tuh cepet banget. Sedangkan kalau nasi kayak gitu kan daging kayak gitu lumayan lama. Jadi makanlah buah di awal ya, jangan di akhir. Nah selain itu, buah juga banyak banget manfaatnya ya, kayak enzim, kayak mineral, vitamin. Jadi cocok banget buat kita dan anak-anak juga. Fine-fine aja ya, pokoknya buah itu harus yang manis, jangan makan buah yang asam di pagi hari ya teman-teman. Nah gimana nih menurut pendapat kalian tentang sarbu atau sarapan buah, kira-kira gimana nih? Pokoknya kita sharing-sharing ya teman-teman. Mohon maaf jika tidak berkenan atau beda pendapat kayak gitu, nggak masalah ya. Kita tulis-tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kalian tahu. Nah ini sih yang aku tahu sih seperti ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nah ini adik Kenzo-nya itu lagi sarapan buah semangka, buah anggur dan buah nanas. Mam, nah ini setelah mengantarkan adik Kenzo dan kakak Iko ke sekolah, ini aku lanjut mau belanja sayur ya. Beginilah rutinitas keriuhan ibu rumah tangga ya setiap harinya. Nah ini akan belanja sayur karena aku mau masak buat menu makan siang ya teman-teman. Dan aku tuh juga mau cari buah. Aku mau cari buah pepaya gitu ya, buat stok besok. Jadi besok pagi buahnya itu ganti ya. Jadi minimal ganti buah itu 3 hari sekali. Jadi bervariasi gitu buahnya. Nah ini juga ada mangga. Ini mangga arum manis 2 biji. Ini segini harganya 17.000. Ini segini tuh harganya biasanya 7.000 atau 8.000 nih teman-teman. Gimana nih menurut kalian, mahal atau murah? Tapi pepaya segini kalau aku sih ini biasanya buat 3 hari ya teman-teman, karena kan kita makan buahnya banyak. Jadi
ya cuma buat selingan kayak gitu. Nah, hari ini aku mau goreng ikan ya teman-teman, sama mau belanja sayur juga. Jadi ini karena adik Kenzo-nya semuanya sekolah, jadi menyiapkan menu makan siang. Jadi begitu mereka pulang sekolah, mereka langsung makan siang gitu ya teman-teman. Makan siang tentunya harus lengkap dengan karbohidrat, protein, kayak gitulah, sayur. Jadi semuanya makan berat ya kalau makan siang. Maret untuk belanja keperluan yang habis aja ya teman-teman. Ini udah lama banget aku tuh nggak makan mie ya, jadi kangen banget rasanya pengen makan mie. Jadi ini aku ambil beberapa mie ya teman-teman. Ini aku cari pensil alis, jadi pensil alisnya itu sekarang ada serutannya gitu ya teman-teman, jadi praktis. Jadi kalau kita mau menyerut tuh udah nggak bingung-bingung lagi nyari serutan karena udah lengkap kayak gitu. Nah, ini karena masih pagi hari tuh aku sukanya kalau di belanja itu pagi hari tuh masih agak sepi gitu ya teman-teman. Jadi nggak uyel-uyelan gitu, nggak ada orang. Nah, ini harga minyaknya tuh ya masih segini-segini aja ya teman-teman, masih 38, 37, 39, 36 gitu ya teman-teman. Nah, ini ada yang 48 juga. Jadi harganya masih terhitung mahal. Oke, Mam dan teman-teman, ini aku udah sampai rumah dan aku mau bongkar-bongkar ya teman-teman. Nah, sambil bongkar belanjaan aku tadi, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di video aku, atau teman-teman yang baru hadir di video aku ucapkan terima kasih dan selamat datang. Semoga kalian suka video aku ya, dan jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman. Dan pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu setia di video aku ya. Pokoknya semoga semuanya sukses dan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku mau potong-potong dulu untuk daun bawangnya. Tadi juga aku beli daun bawang, jadi ini mau aku simpan di freezer dan sebagian aku simpan segar aja ya teman-teman. Oke, Mam, dan ini tadi aku tuh sambil buat masak dan ini udah selesai masaknya, tinggal goreng ikan aja ya teman-teman. Jadi aku skip masak-masaknya. Dan ini udah sore hari, jadi tadi sore itu sempat hujan ya. Dan ini ada pelangi di sore hari, cantik banget. Jadi aku abadikan ya teman-teman. Dan ini bunga-bunga yang cantik warnanya. Ini bunga kesukaan aku sebenarnya ya teman-teman. Dan ini sirih gadingnya udah agak gedean gitu. Oke, Mam, pokoknya ikutin video aku sampai selesai ya. Dan lanjut, ini aku mau unboxing. Nah, jadi ini aku mau unboxing paket snack ya teman-teman. Kira-kira snack seperti apa ini yang aku beli. Jadi ceritanya ini kemarin tuh aku main ke rumah temen ya. Bukan kemarin sih ya, udah agak lama gitu. Nah, ini dia. Ini tuh terbuat dari singkong, kayak keripik singkong tapi bentuknya kotak-kotak kayak gini ya. Dan ini ada juga, ini stik talas, dan ini enak banget bikin nagih gitu ya teman-teman. Jadi kemarin tuh beberapa waktu yang lalu itu aku main ke tempat temen ya. Jadi aku tuh dapet dikasih sama dia kayak gini ya snack. Jadi dia dapat kiriman paket dari orang tuanya dari Yogyakarta, dikirim ke Bali sini, dan dia lumayan dapat banyak. Jadi aku dikasih banyak juga sama dia ya. Semua dibungkusin sama dia, aku dikasih stik kayak gini, stik talas juga dikasih, terus sama keripik yang singkong kayak tadi tapi bentuknya kotak-kotak kayak gitu karena enak banget. Jadi akhirnya kita tuh browsing-browsing gitulah ya, kita cari-cari snack kayak gitu. Dan ini aku order online ya teman-teman karena emang enak banget. Jadi aku ya udah order aja buat cemilan di rumah. Nah, ini emang di rumah suami dan anak-anak aku tuh emang suka banget nyemil ya teman-teman. Jadi
Ini pokoknya cemilan-cemilan kayak gini tuh favorit banget di rumah. Dan ini anak-anak aja langsung gercep ya, nyobain semuanya. Jadi ini sebagian ada yang udah aku buka dan aku simpen buat stok gitu ya. Jadi ini buat refillnya sedikit di toples, yang penting ada ya buat cemilan. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat temen aku tuh Mama Kenzi ya, yang udah ngasih cemilan enak, membuat inspirasi buat kita. Akhirnya kita order nih ya cemilannya, mantul pokoknya. Oke teman-teman, yang mau samaan cemilannya nanti cek-cek aja linknya di description box ya, pokoknya enak banget. Oke, sampai di sini dulu ya video aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian dan menghibur tentunya. Dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman. Dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.